Salat sunnah witir ini adalah salat sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebagaimana diterangkan dalam hadis dan juga riwayat-riwayat dari para sahabat ketika beliau menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebutkan bahwasanya salat witir ini tidak pernah ditinggalkan oleh beliau safaran atau hadaran, baik dalam kondisi beliau safar ataupun beliau dalam kondisi menetap. Jadi selalu dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada riwayat yang lainnya yang menyebutkan setelah salat subuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat yang lainnya yang bilangannya itu adalah ganjil. Dan sahabat kemudian yata'ajjabuna min dzalik. Sahabat merasa aneh, bertanya-tanya salat apa yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Maka sahabat langsung bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah menjawab bahwa itu adalah salat witir yang sebelumnya lupa atau tidak sempat dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu pentingnya salat witir sampai kemudian ketika Rasulullah tidak sempat atau lupa mengerjakannya diqadha oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, karena begitu perhatiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap salat witir ini sampai tidak pernah ditinggalkan, sebagian dari kalangan ulama terutama madhab Imam Abu Hanifah mengkategorikan salat witir ini hukumnya adalah wajib. Jadi Imam Abu Hanifah madhab Hanafi mengkategorikan salat witir ini masuk dalam salat wajib. Tetapi jumhur ulama mengatakan bahwa salat witir ini bukan termasuk dalam salat wajib. Dia adalah salat sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun dalil yang kemudian dikemukakan oleh para ulama yang mengatakan bahwa salat witir ini tidak termasuk di dalam salat wajib adalah riwayat dari Ali bin Abi Thalib, di mana disebutkan annal witra laisa ka hayati salati ar-rafid atau al-fariidah, bahwa salat witir ini bukanlah, tidaklah sama seperti salat fariidah yang diwajibkan kepada kalian. Jadi statusnya masih berada di bawah dari salat lima waktu. Nah, ini yang menjadi pegangan di antara dalil yang menjadi pegangan dari jumhur ulama, gitu. Di antara pegangan yang diambil oleh jumhur ulama, sebagaimana riwayat yang lainnya, ketika Mu'adz ibn Jabal diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke negeri Yaman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Mu'adz ibn Jabal beberapa perkara agama yang pokok, yang wajib, yang fundamental dalam agama ini. Dan ketika diajarkan oleh Rasulullah tentang salat, salat wajib, ternyata yang disebutkan oleh beliau hanya salat lima waktu. Fa'alimu atau fa'akhbiru dalam riwayat yang lainnya, annallaha iftarada alaikum khamsa salawatin, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan kepada kalian salat lima waktu, bukan enam waktu tapi lima waktu.